Mengenalkan motor 125Z Pejantan Tangguh. Ini adalah salah satu motor riset dan pengembangan yang arahnya untuk membantu riset dan pengembangan motor dari 125Z-nya LVN. Di sini motor LVN masih menggunakan pengapian yang standar bawaan YZ. Kita coba berhubung motor itu sudah ketemu LVN, kita nggak berani terlalu melakukan perubahan yang frontal. Akhirnya kita melahirkan motor risetan baru. Kita menggunakan CDI pengapian, kita menggunakan Vortec. Terus riset knalpot juga, riset muffler. Kalau untuk porting dan mesin, 90% sama. Nah, di sini untuk power mesin pun, kita nggak begitu mencari perubahan yang signifikan, tetapi kita lebih ke arah penataan gambar grafik agar lebih mudah dikendalikan oleh pembalap, karena input dari rekan-rekan pembalap itu motor kenceng tetapi susah untuk dinaikin juga bermasalah di lapangan. Yang pertama, yang kedua, kalau untuk riset daya tahan dan sebagainya, motornya LVN sudah terbukti dan alhamdulillah juga selama kita race dengan mekanik Mas Rema, pembalap Mas Rere, diwadai oleh Haji Putro, selama ini kita juga berprestasi. Makanya motor Haji Putro kita nggak berani lakukan riset dan pengembangan terlalu frontal. Kita munculkanlah ini motor Pejantan Tangguh untuk riset dan pengembangan. Kalau udah ketemu, kita akan aplikasikan kepada motornya Haji Putra. Seperti itu, dengan mekanik Mas Rema R22, sama. Untuk race dino terakhir, sama. Kita masih dipatok di HP 38. Untuk torsi, kita di 22.